Halo teman-teman, masih di channel saya Kanoviet. Oke, ini adalah unit Airsoft Spring Bolt Action MSR Remington ya. Ini selesai saya convert ke BB6mm. Untuk speknya, ini pakai nozzle stainless. Kemudian inbarnya pakai aluminium ya, inbar aluminium, pakai outer 12 mili, kemudian pakai hop up AEG yang sudah di custom, pakai O-ring ya, pakai O-ring, setelan hop up sistem TDC. Mungkin ini video singkat aja ya, tes FPS nya di akhir video seperti biasanya. Kemudian untuk pistonnya ini yang sebelumnya pakai O-ring yang lembek ya, bawaan unitnya dapat FPS dikit, cuman 350. Kemudian saya ganti O-ringnya. Kemudian untuk spring ini saya pakai spring upgrade yang bawaan ya. Untuk magazinnya ini sistem elektrik ya. Ini sistem elektrik sudah saya convert ke BB. Ini nanti saya coba pakai BB CC025 ya untuk tes FPS-nya nanti. Coba kita lihat untuk feedingnya. Nunggu sampai BB-nya naik dulu. Ini untuk feedingnya sangat lancar ya. Oke, habis, masukin lagi. Iya. Oke, mungkin saya tambah dulu untuk BB-nya. Oke, jadi sebelum magazin masukin ke unit, usahakan BB sampai keluar gini ya, biar nanti tidak ada tembakan kosong pertama kali magazin dimasukin. Untuk jarak tembaknya kemarin saya coba di kurang lebih 70 sampai 80 meter ya. Hanya saja kalau pakai bebel 025 itu agak melayang di ujungnya, di akhir jaraknya agak ke bawah angin. Ini markingnya Remington. Untuk rekomendasi BB sebetulnya minimal pakai 030 ya, cuman untuk owner yang punya unit ini sendiri minta pakai 025 aja. Oke, mungkin langsung saja tes FPS. Untuk spesifikasinya sudah saya jelaskan semua. Oke, langsung saja untuk tes FPS ya. Oke, langsung saja untuk tes FPS-nya. Di sini saya sudah set 025 ya. Di sini saya pakai BBC 0.25. Oke, langsung saja untuk shoot yang pertama. Oke, ini ya. Untuk
untuk FPS nya di kisaran 360. Ini ada yang pertama yang 350 ya, sampai 370. Untuk tes FPS di 0,2 dapat 415 FPS ya, dengan spring standar bawaan unit yang upgrade ya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih.